Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina berharap agar seluruh generasi, terutama kaum muda, mengetahui sejarah kelam bangsa Indonesia, termasuk sejarah kelam G30 SPKI, agar tidak terulang kembali. Tepat pada tanggal 30 September 59 tahun yang lalu terjadi peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia yang dikenal dengan pemberontakan G30 SPKI. Bertepatan dengan peringatan hari bersejarah tersebut, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengenang sejarah pemberontakan tersebut. Ini disampaikannya saat rapat paripurna di gedung DPRD Kota Banjarmasin baru-baru tadi. Ibnu Sina juga meminta untuk mengheningkan cipta bagi para pahlawan revolusi yang gugur. Terkait peristiwa ini, Ibnu Sina berharap agar seluruh generasi, terutama kaum muda, mengetahui sejarah kelam bangsa Indonesia tersebut, agar tidak terulang kembali, yang mana menurutnya paham laten tersebut adalah ancaman yang ingin merusak ideologi bangsa Indonesia dengan menggantinya menjadi ideologi komunis. Peristiwa 59 tahun yang lalu, jangan sampai kita lupakan, sebuah peristiwa bersejarah yang menjadi noda hitam di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara dengan pemberontakan Partai Komunis Indonesia untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu, bahaya laten ini jangan sampai kita abaikan. Betul, ideologi Pancasila sudah mengakar menjadi kebanggaan kita, falsafah hidup kita, tetapi generasi yang akan datang, terutama generasi milenial, harus tahu juga bahwa ada proses sejarah yang kita lalui dengan kelam, yaitu yang merongrong kewibawaan bahkan dasar negara kita Pancasila. Oleh karenanya harus diingatkan. Dengan terus mengenang sejarah kelam G30 SPKI tersebut, diharapkan tumbuh nilai-nilai jiwa nasionalisme pada diri. Murtasyah, Banjar TV.